kita dalam berdakwah kita tidak boleh berpuasa. Tanggungjawab kita hanya menyampaikan. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak beri, Allah Taala dan nak beri. Itu bukan kerja kita. Kerja kita ialah menyampaikan. Inilah apa yang dilakukan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sejak daripada Nabi Adam sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan Islam kepada kaum masing-masing. Ada ramai yang beriman. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling ramai. Begitu juga pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa dan lain-lain. Ada yang sedikit sahaja yang beriman, macam pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 950 tahun. Itu tidak termasuk umur Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun berdakwah, mengikut satu riwayat yang ikut hanya 20 orang. Ada riwayat kata 80. Nabi Nuh tidak putus asa. Begitu juga Nabi Ibrahim AS berdakwah. Ayahnya sendiri tak ikut, isterinya saja yang beriman. Allah Ta'ala utuh satu bandar, tiga orang rasul disebut dalam surah Yasin. Tapi yang beriman hanya seorang. Ada juga kisah Nabi yang menyampaikan dakwah Islam tapi tak ada orang ikut seorang. Pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada Nabi di dalam seorang ini. Tidak ada pengikut. Semua yang Allah Ta'ala beri, kita nak minta berkat mereka. Allah Ta'ala beri berkat. Kesihatan kita berkat. Makan kita juga nak berkat. Kalau tak berkat makanan, lepas makan jadi penyakit. Jadi penyakit, jadi penyakit, sakit, penyakit. Dia banyak buah, dia juga. Itu dia. Itu contoh-contoh. Ha? Yang itu cerita lagi lah. Cerita lain lagi. Kita doa lagi. Bahkan ada juga dia ada doa lain. Misalnya, Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'inuka wa nasta'afiruka wa nasta'afu ilaih. Wa nu'minu bika wa tawakkalna 'alaik. Ya Allah, kami mohon bantuan-Mu dan kami mohon hidayah-Mu. Kami beristighfar kepada-Mu dan kami bertawakal kepada-Mu. Kami beriman kepada-Mu dan kami bertawakal kepada-Mu. Ini pun benda doa yang kadang-kadang kita lupa. Ha? Walau bagaimanapun, doa-doa itu kita anggapnya kita doa dengan tabarra'u ila rabbikum. Tabarra'u ila rabbikum wad'uhu fi ar-rafa'i fa inna Allaha qala man da'ani fi ar-rafa'i ajabtuhu fi ash-shiddah wa man sa'alani a'taytu wa man tawada'a li rafa'tu wa man tabarra'a ilayya rahimtu wa man istaghfarani ghafartu lah. Allah Nabi ajar kita. Ini Nabi ajar. Nabi itu kira hebat sekali lah untuk berlakon lah. Ha, sebab wa man yattaqul hawa yahwa ila wahyi yuha. Nabi tidak bercakap ikut nafsu tapi bertanyakan wahyu. Maka Nabi ajar kita, hendaklah kamu berdoa kepada Allah dengan penuh rasa rendah diri, dengan penuh rasa harapan yang tinggi, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah ketika senang. Ketika senang berdoa. Sebab kata Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut, siapa yang berdoa kepada aku ketika senang, aku akan perkenankan dia ketika dia susah. Kita kadang-kadang waktu senang tak doa, waktu susah baru doa. Kau mana? Allah Ta'ala dalam hadis kursi sebutnya mahu berdoa kepada aku ketika senang, waktu susah aku akan perkenankan. Jadi maknanya waktu senang kena berdoa, waktu susah lagi berdoa. Macam aku dengar orang kata orang, kalau
kaya, dia tak minta rezeki dah. Nanti miskin pun dia tak rezeki dalam tanah. Tapi rezeki bukan harta saja. Itu pun kadang pun rezeki, sihat pun rezeki, anak punya pun rezeki. Maka Allah Ta'ala nyebut, Nabi beritahu bahawa Allah Ta'ala kata siapa yang berdoa kepada tu ketika dia senang, nescaya aku akan perkenankan hajatnya ketika dia susah. Siapa yang memohon kepada tu kata Allah, aku akan berikan kepada dia. Siapa yang tawaduk kepada aku, aku akan angkat darjah dia. Tawaduk kepada Allah, Allah Ta'ala angkat darjah. Siapa yang merendah diri kepada tu kata Allah, aku akan berikan rahmat kepada dia. Dan akhirnya, siapa yang memohon ampun kepada aku, siapa yang memohon ampun kepada aku, ghafaratulah, ghafaratulahu, pastinya aku akan berikan keampunan kepada aku. Allah cantik sebenarnya.